Halo, hari ini kita akan belajar membuat logo. Sebelumnya kita cari inspirasinya, ketikkan logo kreatif. Lalu kalau sudah muncul, klik image. Nah, ini kira-kira cocok logo. Klik kanan, atau mau yang ada fashionnya, ketikkan logo kreatif fashion. Oke, ini. Oke. Kalau sudah, ini tinggal. Ini klik kanan, copy. Buka di Corel. Biarkan di angka dengan seperti ini, klik OK. Ctrl V atau klik kanan paste. Oke. Ini yang pertama, lalu yang kedua. Ctrl V. Oke, kira-kira ini akan kita tiru menjadi logo. Kita mau kayak gini. Tapi jangan buat logo yang terlalu rame. Logo gabungan ini terlalu rame. Tidak disarankan. Nah, apalagi kayak gini, enggak terlalu rame. Oke, kita lanjutkan. Untuk satu logo, untuk kita contoh, itu caranya tinggal file ini, foto ini, diklik kanan, lalu di lock. Lock objek. Fungsinya apa? Supaya tidak bisa digeser. Oke. Okay. Kita ketikkan. Bisa. Tes. Misalnya. Anissa. Anissa. Fontnya diatur lagi. Ini bisa. Kita yang lagi.
Misalnya saya tidak ingin bentuknya seperti ini, tapi ingin yang lain. Boleh mencari misalnya apa ya? Sustainable. Untuk gini untuk ini misalnya kontrol V, woi terlalu besar. Untuk menggeser ini tekan pada mouse scroll, tekan tengahnya, tinggal tahan digeser. Bisa membuat lingkaran, tekan kontrol supaya bisa bulatnya tepat. Kemudian buat daun menggunakan bezier. Masih ingat di materi sebelumnya, buat dari segitiga, lalu klik shape tool, select, lalu ini convert to cone, select di luarnya, pilih salah satu di delete, kemudian atur menjadi sebuah daun. Sudah, untuk membentuk suatu pecahan ini kita buat titik lagi. Nah, ada tiga titik. Titik di sini kita ambil, letakkan di sini. Baru ini dibentuk. Kurang lebar, sudah kecil. Kita contoh langsung tepat di sini, tapi ini jangan lupa di sini agak geser di kanan. Lock object. Garisnya diperkecil garisnya. Sudah, dengan cara klik tahan, geser, langsung klik kanan, kita mau copy. Tinggal di mirror.
ini aja. Ini juga pinjam ini. Ini pinjam ini. Oke, sudah. Selanjutnya buat seperti batang pohonnya. Dengan cara menggunakan bezier. Ini. 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 Ini batang pohon. Gunakan fitur select semua. Convert ukur. Kalau ini nyala, silakan diklik. Lalu klik luarnya, ini buang, jangan terlalu banyak titik. Langsung dicontoh. Delete saja. Misalnya sudah oke, lingkungannya kurang, bisa minta bantuan ada yang titik di sini. Ini delete, bisa kan? Oh, ternyata tidak bisa. Kita kembalikan. Sudah select semua warna putih, garisnya juga dibuang, klik kanan, coba beda. Nah. Sudah
ini lingkaran. Kemudian kita select, ini bisa kita pas, ini select semua. Select group object group. Kemudian ini kita bagi dua. Kita bagi dua. Ini di convert to curve dulu, convert to curve, lalu ke shape tool. Ini ada titik, sudah ada titik, ini tinggal digeser. Ini dia tidak mengubah bentuk lingkaran. Ini delete. Kalau ini berubah kan? Tinggal dikunci saja ini, dipotong, patahkan. Mencontoh warna ini, gunakan eyedropper. Contoh warna ini, klik. Masih tempatkan di sini. Oke, sudah. Kemudian juga yang ini paskan juga. Ini juga ubah convert to core. Gunakan shape tool. Ini sudah bisa langsung diubah. Kita tempatkan di sini. Ini di delete. Ini sudah pas. Langsung geser. Ini patahkan juga. Oke, sudah. Kita kasih warna. Mencontoh dari sini. Contoh, klik tumpukan di sini. Garisnya dibuang. Klik kanan. Ini klik kanan. Ini juga klik kanan supaya objeknya ada di atas yang warna merah ini. Objek border to front. Oke. Supaya putih seperti ini, ganti warna putih. Select semuanya, group. Sudah. Ini kalau sudah klik kanan, unlock. Ini bisa digeser sini. Ini kalau juga sudah ini di unlock, kita delete. Kita letakkan di atas ini. Ini pertama, diletakkan. Mau pilih yang seperti apa? Contoh warna yang sudah ada. Oke, kira-kira ini. Kira-kira ini yang bisa disampaikan dalam
bagaimana cara membuat logo.